Dalam dunia radio amatur, terdapat beberapa cabang yang menarik dan berbeza-beza masing-masing dengan fokus dan keunikan tersendiri. Berikut adalah beberapa cabang utama. Xing, aktiviti berkomunikasi dengan stesen radio amatur yang berada di lokasi yang jauh dari negara lain. Xing melibatkan usaha untuk mendapatkan isyarat yang lemah dari jarak yang jauh. Contesting, pertandingan di mana radio amatur bersaing untuk membuat sebanyak mungkin hubungan QSC dalam tempoh tertentu. Emergency Communications, menyediakan komunikasi kecemasan dalam situasi bencana atau kecemasan. Apabila komunikasi konvensional gagal, radio amatur sering terlibat dalam latihan dan penyediaan untuk komunikasi kecemasan. Satellite Communications, menggunakan satelit yang direka khusus untuk radio amatur untuk berkomunikasi dengan stesen lain di seluruh dunia. Portable Operations, aktiviti yang melibatkan pengendalian stesen radio dari lokasi luar seperti Sangets on the Air Sota, Parks on the Air Pota atau Islands on the Air Yota. Cabang ini menarik bagi mereka yang suka radio amatur dan aktiviti luar. Home Brewing, pembinaan dan reka bentuk peralatan radio amatur sendiri, termasuk transceiver, antena dan aksesori lain. Ini adalah cabang yang memerlukan kemahiran teknikal dan kreativiti. Fax hunting, aktiviti mencari isyarat tersembunyi yang dipancarkan oleh pemancar. Ini adalah aktiviti rekreasi yang mencabar dan menyeronokkan. Terdapat banyak lagi aktiviti yang boleh diterokai dalam dunia radio amatur. Sebagai contoh, Earth Moon Earth EMA atau Moon Guanche, satu aktiviti yang menggunakan bulan sebagai reflektor pasif untuk memantulkan isyarat radio dari bumi ke bumi, memungkinkan komunikasi jarak jauh yang ekstrim.